Cari minyak, Pak. Apakah ada minyak di sini? Oh, maafkan kami, Dude. Kami di sini kehabisan stok minyak dari minggu kemarin sih. Waduh. Terus gimana dong, Pak? Aku enggak tahu sih. Coba kamu cari minyak ke tempat lain, siapa tahu ada. Oke, Pak. Aduh, teman-teman. Di sini kehabisan stok minyak ya. Saya harus cari kemana ya? Enggak tahu. Oh iya, kita cari ke Glorious Burger. Kan goreng daging harus pakai minyak. Siapa tahu dia masih punya sisa minyak. Aku mau minta. Halo. Oh, halo Dudek. Apa kamu cari? Pak, aku mau mencari minyak di sini. Oh, kamu mau mencari minyak ya? Iya, Pak. Maaf Dudek, di sini aku juga kehabisan minyak. Dari kemarin aku belum membuat burger. Kemarin yang datang ke restoranku hanya memesan ST saja karena minyaknya sudah habis. Oh, oke, okay, Pak. Waduh, harus marah gini buat cari minyak. Apa aku cari di Google aja ya? Oke, okay, kita cari di Google. Wah, apa ini? Aku menemukan sebuah artikel, guys. Di sini tertulis patung mambo jambo. Patung ini bisa mengabulkan permintaanmu. Dan patung ini terletak di pinggiran kota Dudes. Waduh. Akhirnya kita akan ke sana. Oke, kita akan ke sana menggunakan mobilnya milik Pak peternak ya. Karena nanti aku mau minta minyak yang banyak sekalian buat stok. Hai. Kita bakal pakai mobilnya. Oke. Kita langsung lanjut ke pulau santai. Oke. Itu dia teman-teman. Kita sudah sampai di sana ya. Let's go. Oke, itu dia teman-teman. Patung mambo jambonya. Sang penunggu pulau. Wah, kita parkir dulu di sini. Oke. Salam
pendatang dari pulau asing, Tuan Mambo Jambu. Apa maumu orang asing? Aku ingin meminta minyak goreng yang banyak. Jadi itu maumu? Iya, tolong kabulkan, aku butuh sekarang. Tidak semudah itu. Kamu harus menjawab pertanyaan dariku, baru kamu bisa mendapatkan minyak goreng. Ya udah, apa pertanyaannya? Apa yang kalau udah naik tidak bisa turun lagi? Apa yang naik gak bisa turun? Umur. Haha, kamu benar. Dan inilah minyak goreng untukmu. Wow, minyak gorengnya banyak sekali. Terima kasih Tuan Mambo Jambu. Sama-sama. Silakan kamu bawa pulang. Iya, aku bawa pulang. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil mendapatkan minyak goreng yang sangat banyak ya. Oke, sekarang kita akan pulang teman-teman. Hore, minyak goreng sudah kita dapatkan. Sekarang aku bisa bikin gorengan atau menggoreng masakan. Aduh, pakai nabrak lagi. Oke teman-teman, mungkin petualangan Dude cukup sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe jika kalian menyukai petualangan Dude ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.